la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala para hadirat demikian juga para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang penting terutama bagi ibu-ibu ya tentang bagaimana Islam memuliakan para wanita. Tentunya negeri barat, negeri-negeri non muslim, negeri-negeri kafir mempropagandakan bahwasanya mereka adalah negeri-negeri yang sangat memuliakan wanita dengan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bagi para wanita. Sebaliknya mereka menuduh Islam adalah agama yang membelenggu wanita, menghilangkan kebebasan para wanita dan demikian tuduhan-tuduhan banyak yang mereka Lontarkan, tentunya kita sebagai orang beriman, kita tahu itu semua tuduhan-tuduhan palsu, ya, karena kita saja sebagai uh, suami, sebagai ayah dari putri-putri kita, sebagai anak dari ibu kita, tentunya ini kebohongan besar, justru Islam secara kasat mata telah mengajarkan bagaimana pemuliaan terhadap para wanita bahkan sebagian bapak-bapak saking begitu memuliakan istrinya sampai takut sama istrinya, sampai ATM-nya yang pegang apa? Istrinya. Benar atau tidak? Benar. Tidak semua, tapi banyak. <laughs> Ini memuliakan apa lagi? Ini sangat memuliakan apa? Wanita ya. Tapi kalau kita bicara kenyataan, bahwasanya eh, penghinaan terhadap wanita. ditinjau dari zaman jahiliyah sangat luar biasa sebelum datang Islam. Kita tahu bahawa di zaman jahiliyah wanita sangat dihinakan, tidak dikasih warisan. Bahkan kalau ada seorang meninggal kemudian istrinya maka diserahkan kepada anaknya. Anaknya mau nikahi, anak laki-lakinya mau nikahi atau mau dibiarin atau mau diapain seakan-akan warisan dari bapaknya wanitanya. Dia sendiri tidak dapat warisan wanita tersebut kalau dia meninggal diwariskan kadang kepada anaknya belum lagi kalau kebiasaan sebagian orang Arab kalau punya anak perempuan langsung dibunuh ya wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawaro min al qaumi min as su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadhusu fit turab kata Allah Subhanahu wa taala jika diberi kabar bahwasanya anaknya yang lahir adalah Perempuan, maka dia pun marah, kemudian dia malu, saking malunya dia sembunyikan, dibunuh langsung Seketika itu pula dikubur hidup-hidup atau ditunda Auyumsiku ala hunin, nanti setelah umur 7 tahun atau 8 tahun Dimasukkan dalam sumur, kemudian ditutup hidup-hidup Wa'adul -hidup. banat, yaitu membunuh anak, anak putri Karena mereka tidak suka, putri tidak bisa diajak untuk berperang Karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu sukanya berperang Mereka butuh anak laki-laki Dan selanjutnya Kemudian anak laki-laki digunakan untuk mencari nafkah, perempuan hanya merepotkan bagi mereka sehingga kemudian uh, dihinakan oleh mereka dan banyak bentuk-bentuk penghinaan dilakukan di zaman uh, jahiliyah. Kemudian di negeri-negeri non Muslim, ya, yang mereka mengaku bahwasanya mereka wanita dengan semerdeka semerdekanya, namun kenyataannya wanita hanyalah sebagai bahan jualan alat perdagangan yang digunakan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya oleh para para lelaki ya. dikeluarkanlah wanita dari kesenangannya menjadi seorang ibu rumah tangga seorang istri yang dimuliakan seorang mama yang senang mengurusi anak-anaknya dari kebahagiaan yang kodratnya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu dikeluarkan kemudian dijadikan sebagai bahan jualan tubuhnya dijadikan bahan jualan untuk kepentingan para lelaki, kalau kita uh, lihat bagaimana sikap wanita, disikapi wanita, disikapi di negeri-negeri kafir, sungguh mengerikan. Ya Sampai ada istilah dikatakan wanita itu seperti biskota, siap dinaiki oleh siapa saja, siap dikendarai oleh siapa, siapa saja, siapa yang menyentuh, silakan menyentuhnya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Ya, sebagian wanita dijadikan penari telanjang, bayangkan jadi penari telanjang. Kemudian dikasih uang, dikasih uang, ditelanjangi, dijual apa di, di, di oleh para laki dengan syahwat yang mungkin lebih daripada syahwat hewan ya. Ya, lebih dari syahwat yang seharusnya mengerikan kemudian menjadikan wanita sebagai bahan tontonan demi memuaskan syahwatnya. Apakah ini wanita mereka ini tidak mereka, wanita terhina. Bayangkan kalau kita punya keluarga ya, kemudian ditonton oleh para laki, bukankah terhina? Terhina atau tidak? Terhina, kayak kita nggak bisa kasih makan, kemudian dia dijual, dipertontonkan, dikasih duit, joget-joget. Itu terjadi di sana ya. Maka saya pernah ke ke di Eropa ya, satu kota. Ya. Dibilang situ ada kota tersebut, sebut namanya, nama saya tidak mau sebut <laughs> Ada, ada nama tempat, saya alhamdulillah tidak lewat situ. Karena waktu saya ke situ dibilang, Ustadz ke situ enggak? Enggak, alhamdulillah ya. Itu saya diceritain, subhanallah ada jalan, perempuan telanjang di etalase. Terbuka. Orang lihat terbuka perempuan telanjang semua. <ganti> Nanti kalau masuk bayar sekian, mau dizinai bayar sekian. Kalau mau ini bayar lagi. Tidak mahal-mahal, cuma berapa artinya tidak mahal. Subhanallah, seperti itulah dieksploitasi wanita sehingga tidak ada nilainya sama sekali. di mana di negeri ya. Sana juga ada disebutkan saya baca ini bagaimana wanita telanjang untuk mencuci Mobil, jadi bayarnya lebih mahal karena ada wanita telanjang nyuci mobil ya, ngeri. Maksudnya terhina, sehina, sehina-hinanya. Zina tersebar di sana, zina tersebar di sana. Wanita di sana, ada yang di suatu daerah kalau sudah umur 16 tahun tujuh, jadi bapaknya sudah tidak mau tanggung jawab lagi untuk ngurusi apa, Ke, apa kehidupannya. Suruh kerja, kalau enggak suruh bayar, ikut bayar apa namanya? tempat kos atau apartemen disuruh ikut ikut bayar. Sebenarnya tadi di sana kalau tidak berzina dihina. Saya punya kawan di Eropa, punya anak SMA, dia tanya sama saya. Kemarin saya ketemu lagi dia hajian, hajian apa umrah saya lupa ketemu. Anaknya itu udah SMA, belum pernah berzina, di di dibuli sama teman-temannya. Aman tidak tahu dunia, dibuli sampai dia tersiksa, dia bilang dia mau berzina karena supaya tidak dibuli oleh apa? Ya, karena di sana wanita semua dizinai. Bahkan disebutkan sini bagaimana seorang lelaki dalam waktu yang sama dia berzina bisa artinya dia punya pasangan bisa 29 wanita. Bisa sampai belasan wanita ya. Jadi wanita hanyalah bahan seperti yang ingin di hewan yang ingin melampiaskan syahwatnya kepada wanita-wanita di di sana. Akhirnya dampak dari tersebarnya zina apa yang terjadi maka disebutkan saja misalnya di Amerika ya, ya lebih dari anak lebih dari satu juta anak kecil digugurkan lebih dari satu juta tiap tahun kenapa zina tersebar hamil gugur 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 sian gimana wanita punya anak digugurkan itu kan kasian yang susah wanita tersebut belum lagi 60 juta orang lebih terkena penyakit seksual ya akibat zina ya perempuan yang eksploitasi yang dijadikan barang dagangan oleh orang-orang kafir ya. Kemudian juga kekerasan KDRT terhadap wanita luar biasa banyak banyak kekerasan KDRT bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan banyak sekali sebut sini banyak Survei-survei dengan nomor-nomor yang mengerikan ya. dijadikan barang dagangan, ya. Sampai di Amerika, di Eropa ada restoran-restoran yang menghidangkan makanan di atas tubuh kayak hewan jadi jadi barang dagangan. Laki-laki masuk jadi kayak hewan, bayangkan di mengerikan. Jangan dibayangkan maksud saya. Maksudnya begitukah hina wanita yang katanya negeri membuat wanita dimuliakan enggak dimuliakan dihinakan dihinakan. Bagaimana wanita dijadikan seperti itu? ini para wanita tadi telanjang mencuci mobil harus seperti itu makan. Oleh karena masukan duit sebanyak-banyaknya oleh orang-orang kafir ya. Sekian juta, sekian miliar dolar mereka dapatkan manfaatkan telanjangnya para para wanita. Dampak dari ini semua akhirnya lihat bagaimana kehidupan rumah tangga di di sana. Wanita dihinakan. Tua, kecantikan sudah hilang, sudah kasihan. Wanita sudah umur 60 70 sudah selesai. Tinggal sendirian, terkadang sama anjing dan itu benar, kita lihat sendiri. Jalan berdua dengan anjing sudah. Semua keindahan tubuhnya sudah hilang, sudah tua renta. Jalan sama anjing. Dia berfoya-foya ketika masih muda, badannya dijual. Sekarang. Coba kalau wanita muslimah, umur 70 75. Sama anaknya, sama cucunya, sama cicitnya, luar biasa. Dimuliakan dimuliakan. Anaknya pada durhaka kalau punya anak. Sampai banyak di negara kafir mereka tidak mau nikah. Negara Eropa tidak mau nikah. Kenapa? Tidak punya anak. Terus maunya cuma kumpul kebo. Maunya zina aja, kumpul kebo nanti pergi ke semacam Pak RW di rumah di kampungnya lapor. Ini ada kebo saya baru. Nanti kalau udah bosan ganti kebo yang yang lain. Ini nah, ada mau pernikahan dengan sehingga mereka sekarang krisis tidak ada anak-anak saking saking tidak mau punya anak karena anaknya bakalan durhaka kasihan tidak ada anak berbakti sama ibu mana cuma di film mereka bikin cuma di film mereka mereka bikin okay. Isi muliakan ini sekedar muka ya, maksud saya uh, ini adalah uh, kenyataan yang harus kita ketahui jangan sampai para wanita terkena propaganda mereka seakan-akan bahwasanya di negeri sana wanita dimuliakan tidak dimuliakan yang benar dihinakan dihinakan jadi barang dagangan seperti hewan seperti itu untuk memuaskan syahwat setannya para lelaki di sana yang ingin berfantasi begini dan begitu di antara kehinaan yang mereka rasakan akhirnya banyak wanita akhirnya dibuang kenapa laki-lakinya pada homo Perempuan sudah tidak dipakai, kemudian saking banyak homo, akhirnya pihak gereja, di antaranya mungkin paus dan yang lainnya, melegalkan apa? Pernikahan sesama lelaki. Ini bukankah ini penghinaan bagi wanita? Bukankah melegalkan pernikahan sejenis lelaki, berarti menghina wanita? Menghina wanita, seakan-akan mereka adalah jenis yang tidak dipakai lagi. lelaki laki-laki sudah bisa puas dengan sesama laki-laki, saking banyaknya sampai pihak gereja, kemudian. merestui itu semua. Nah, ini bentuk-bentuk penghinaan kepada para wanita. Tapi bagaimana wanita dalam Islam tentu sangat berbeda. Islam mengajarkan suatu yang realistis bahwasanya Tuhan menciptakan laki-laki dengan wanita dengan fisik yang berbeda, dengan perasaan yang berbeda. Allah mengatakan walaisa dzakarukal unsa. Lelaki tidak sama dengan wanita. Maka di antara bentuk keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini definisi adil dalam Islam. Wadu' syai' fi maw. Meletakkan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukanlah keadilan menyamakan sesuatu yang berbeda. Ini namanya bukan adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu seorang lelaki suami diletakkan untuk mencari nafkah. Wanita diletakkan untuk mengurusi rumah. Itu namanya adil. Kalau wanita disuruh cari nafkah sama seperti lelaki, Ini kezaliman bagi wanita. Adil itu wanita yang suruh mengandung, kalau laki-laki disuruh mengandung itu namanya bahlul. Jadi tidak namanya adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi harus perhatikan definisi adil itu bukan menyamakan. Karena tidak semua bisa disamakan. Kalau memang berhak untuk disamakan kita samakan. Namun tidak semua perkara bisa disamakan. Contohnya laki dan wanita dua hal yang berbeda. Laki-laki diciptakan dengan fisik yang kuat dan tidak dengan fisik yang kuat dengan perasaan yang tidak cepat baper. Perempuan diciptakan dengan fisik yang lemah dengan perasaan yang mudah baper Bahwa perasaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan rifkon bil kawarir. lemah lembutlah kepada para wanita. Rasulullah menyamakan para wanita seperti botol-botol yang mudah pecah agar kita menjaga perasaannya. Dan ini dibutuhkan perasaan lemah lembut wanita untuk mengurus anak, menyusui anak, membimbing anak. Yang laki-laki tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, tidak bisa apa namanya? kuat. Apa bahasa Jawa? Tidak bisa tekel apa tegel ya apa? Tidak bisa apa? Tidak bisa kuat mengurusi anak-anak. Yang bisa kuat mengurusi anak, anak siapa? Perempuan. Kenapa? Mereka punya sifat fisik yang seperti itu dengan perasaan yang seperti itu. Oleh karenanya, Islam masalah lelaki dan wanita maka ada perkara-perkara yang disamakan dan ada perkara-perkara yang di, namanya keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya masalah misalnya surga innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat Allah sebutkan lelaki muslim wanita muslimah lelaki mukmin wanita mukminah ya lelaki yang taat wanita yang taat wanita yang lelaki yang puasa wanita yang puasa Allah sebutkan dua-duanya berhak. Sampai Allah mengatakan lelaki yang menjaga kemaluan, wanita yang menjaga kemaluan. Wa Allah katsiran wa Lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran adzim. Allah siapkan bagi mereka lelaki maupun wanita ampunan dan ganjaran yang besar. Allah gandengkan lelaki perempuan lelaki perempuan sama-sama berhak untuk beramal soleh sama-sama berhak untuk menuntut ilmu, untuk berbahagia. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falu nuhyi hayatan thayyibah. Siapa yang atau perempuan dalam kondisi beriman, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Baik. Jadi pada perkara yang bisa sama, sama enggak ada masalah. Laki-laki punya hak untuk ilmu, perempuan juga punya hak untuk ilmu. Laki-laki berhak untuk ibadah, perempuan juga punya hak untuk apa? Ibadah. Laki-laki punya hak untuk bahagia, perempuan juga untuk bahagia. Tapi dalam perkara yang lain tidak disamakan. Dalam mencari nafkah Laki-laki yang tugas, yang berat buat laki-laki perempuan di rumah. Ada tugasnya. Ya. Yang menyamakan berarti tidak menghargai wanita. Tidak menghargai wanita. Ya. Karenanya Islam memuliakan wanita. Di antaranya dalam Al-Quran ada namanya surat An-Nisa. Dinamakan surat An-Nisa di antara sebab karena dalam surat tersebut Allah menyebutkan banyak hak-hak terkait wanita yang mungkin hak-hak tersebut hilang ketika di zaman jahiliyah maka Allah sebutkan dalam surat An-Nisa' banyak hak terkait warisan, terkait dipergauli dengan cara yang baik terkait banyak hukum-hukum terkait dengan wanita disebutkan dalam surat An-Nisa' ini bentuk pemulihan Islam terhadap wanita sampai dibuat pembahasan khusus tentang wanita bagaimana Islam tidak memuliakan wanita? ada namanya surat Al-Mujadilah, surat apa? Al-Mujallah. Mujallah itu artinya apa? Wanita yang mengeluhkan suaminya kepada Nabi. Allah berfirman, "Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa zaujiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Sungguh Allah telah mendengar seorang wanita yang berbicara dengan Nabi mengeluhkan tentang suaminya. Sungguhnya Allah mendengar pembicaraan mereka berdua. Sampai Allah turunkan ayat surat yang mana surat wanita yang sedang mengadukan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan wa nabil ma'aruf. Pergaulilah para wanita dengan cara yang baik. Allah turunkan ayat pergauli wanita dengan cara yang yang baik. Allah yang mengatakan wa inkarih tumuhunna fa asa antakruh syai'an wa Allah fi khairan kathira. Kalau kalian benci terhadap istri kalian, bisa jadi di balik kebencian kalian Allah jadikan banyak kebaikan. Itu Allah bilang sabar. Kalau ada perangai yang buruk dari istri, sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman walahunna mithlu allazi nabil Lelaki punya hak dan wanita juga punya hak sebagaimana lelaki punya punya hak. Maka ini semua menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap para wanita. Sekarang saya sebutkan beberapa poin lebih spesifik apa bentuk perhatian Islam terhadap wanita, bagaimana memuliakan wanita. Poin yang pertama, Allah menjadikan pemuliaan terhadap wanita sebab masuk surga. Allah menjadikan perhatian terhadap wanita merupakan sebab masuk surga. Dan ini dalilnya sangat sangat banyak. Contoh, Rasulullah SAW bersabda. Jadi syariat menjadikan bentuk memuliakan wanita sebab masuk surga. Dan kita tahu hidup ini kita cita-citanya ingin masuk surga. Di antara cara masuk surga dengan memuliakan wanita. Contoh, memuliakan ibu misalnya. memuliakan ibu. Ketika ada seorang minta izin untuk berjihad Fisabilillah maka Rasulullah SAW berkata, "Ahayyatun walidatuk? Apakah ibumu masih hidup?" Lelaki tersebut berkata, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Ilzam rijlaiha fa thammal jannah." Lazimilah kakinya di situlah surgamu. Lazimilah kaki ibumu di situlah surgamu. Sabda na kaki ibumu menunjukkan berkhidmatlah kepada ibumu, merendahkan dirimu sampai seakan-akan kau melazimi kakinya. Karena kaki posisi di bawah, yaitu ketika kau bersaham memuliakan ibumu, ya, maka kau akan masuk surga karena surgamu di situ. Maka timbullah peribahasa surga di bawah telapak kaki ibu ya. Ini hadisnya tidak ada ini. Tapi Tetapi ada hadis yang mirip seperti ini tadi yang saya sebutkan. Ilzam ilzam rijlaiha Lazimilah kedua kaki ibumu, disitulah situlah surgamu. Ya. Menunjukkan ketundukan kepada orang orang tua. Ya. Demikian juga dalam sebagian hadis ada seorang minta izin untuk berjihad. Rasulullah bertanya, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup?" Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi fajahid." Maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian antaranya adalah ibu. Maka Rasulullah mengajarkan untuk berbakti sama orang tua butuh perjuangan. Sebagaimana kalau kau berjihad, kau mengorbankan waktumu, mengorbankan energimu, mengorbankan pikiranmu, mengorbankan hartamu. Maka demikian juga ketika berbakti kepada ayah dan ibu butuh pengorbanan dan pahasa. Sampai Syekh Abdul Razak kalau tidak salah pernah cerita ada seorang non muslim masuk Islam gara-gara ada sekelompok kaum muslimin sedang berlibur di negara non muslim mereka bawa ibu mereka ketika ibu mereka mau keluar di mobil rebut-rebutan ada yang siapin ini ada yang siapin ini siapin ini orang ini dimuliakan diajak jalan-jalan dimuliakan rebutan untuk memuliakannya sementara dia mungkin bersama anjingnya sudah tua terhinakan Sampai saya pernah pergi di dua negeri kafir yang berbeda. Kebetulan saya ketemu dengan dua orang sama-sama orang Muslim, satu kerabat saya, dua-duanya kerja di di rumah sakit di di negara yang berbeda, sama-sama negara kafir. Dua-duanya cerita di sini banyak orang tua meninggal sendirian karena tidak ada yang ngurus, tidak ada yang ngurus. Nggak tahu tiba-tiba badan sudah busuk karena dokternya ada kunjungan, di sini dokter kampung kunjungan sudah terlanjur mati, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang ditelepon, itu banyak terjadi. kemudian mereka kalau ada orang yang sakit, anaknya bawa misalnya atau bapaknya sakit, lapor sama anaknya, anaknya bilang jangan telepon saya kecuali sudah mati baru telepon. jadi perawat, ini bapak ini sekarat lagi mau mati, maka kerabat ini telepon anaknya, boy, nih ada Bapakmu mau meninggal, maka dia marah-marah. Saya kan sudah bilang, jangan telepon kecuali sudah mati. Subhanallah. Bukankah antum pernah baca? Dalam beberapa kejadian, tiga kali saya baca kisah yang sama di Indonesia. Ketika ada sebagian orang terkemuka atau orang kaya menyekolahkan anaknya di luar negeri, akhirnya anaknya malah dur, durhaka. Bapaknya sampai mati, gak ada yang ngurus. Ibunya sakit, tidak datang dikunjungi karena sibuk. Dengan anak-anak sana, maka hilang bakti kepada orang tua bayangkan ibunya tidak ada lagi rasa sama ibunya coba dalam islam bagaimana ibu di hormati luar luar biasa Allah jadikan surga di kaki ibu membangkang masuk neraka kata Allah subhanahu wa ta'ala di ajaran agama mana seperti itu kalau bukan di islam bahkan bukan cuma ibu al khalah bibi apa kata nabi s.a.w al khalatu zilatil umm Bibi kedudukannya seperti ibu. Ini dalam hal hadana. Kalau ada anak ibunya enggak ada, maka yang paling utama merawat adalah bibinya. Datang dalam sebagian hadis ada seorang yang berbakti kepada ibunya, ibunya tidak ada. Rasulullah tanya, ada khalahmu? Ada. Ibu sudah meninggal, hendaknya kita berbakti kepada bibi-bibi kita, saudari-saudari ibu. Kemuliaan. Taib. Ngurus anak perempuan sebab masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya minal banati bisyaiin fa ahsana ilaihinna kunnalahu sitran minan nar. Siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, anak ngurus anak perempuan tidak seperti ngurus anak laki-laki. Yang punya anak tentu ngerti. Anak perempuan lebih perasa. Hati-hati ada laki-laki yang buaya darat sama macam-macam e, lelaki yang tidak benar. Dijaga, Dicarikan pasangan ya. Saya waktu ke salah satu negeri kafir ada ketemu dengan kerabat-kerabat. Ada yang bilang, "Ini Om lagi cari halal boy." Halal boy. Di sana haram boy kebanyakan <tuasuk> sudah pada berzina. ingin <t400> cari halal boy. Remaja yang belum berzina untuk jadi suami. Hampir tidak ada. Semuanya di sana adanya haram boy. <tuasuk> Semua sudah zina. Bayangkan yang belum berzina dibully. Di mana? Ngeri. Ini ngurus anak, siapa yang ngurus anak-anak perempuan, maka anak perempuan ini akan menjadi penghalang dari api neraka jahanam luar biasa. Mungkin bapaknya tukang maksiat, mungkin bapaknya nakal, masuk neraka tidak jadi. Kenapa? Anak perempuannya memberi syafaat menghalangi ayahnya dari neraka jahanam. Bayangkan mengurus surga sebab untuk selamat dari neraka jahanam. Rasulullah SAW juga bersabda, Man ala jarita, hatta tablugo, ja Siapa yang ngurusin dua anak perempuan sampai balik Maka saya dan dia seperti ini pada hari kiamat kelak Dapat surga yang tinggi Karena Rasulullah mengatakan datang pada hari kiamat Barengan, berarti surganya tinggi Gimana ngurus dua anak perempuan sampai balik Bayangkan Makanya Allah ketika menyebut tentang anak-anak yang pertama sebutkan anak perempuan. Kata Allah, "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu yasha'u dhukur." Allah menganugerahkan kepada sebagian manusia anak-anak perempuan dan Allah menganugerahkan sebagai kepada sebagian manusia anak laki-laki. Disebutkan wanita sebelum laki-laki agar diperhatikan. Agar diperhatikan. Baik. Okay. Ini terkait dengan anak perempuan. Bagaimana lagi dengan istri? Luar biasa, istri. Allah menjadikan surga pada suami yang berbuat baik kepada istrinya. Allah menjadikan keterbaikan di sisi Allah pada lelaki yang terbaik bagi istrinya. Rasulullah SAW bersabda, Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku suami yang terbaik. Ya, aku Suami yang terbaik bagi istriku. Maka bapak-bapak kalau ingin menjadi terbaik di sisi Allah baik bagi is istri, makanya diantara sifat Rasulullah SAW mencari keriduan istrinya, ingin menyenangkan apa istrinya itu sifat dasar Nabi SAW. Sampai suatu hari Rasulullah SAW berbuat kesalahan, aduh gara-gara ingin menyenangkan istrinya, sehingga Allah beri teguran. Kata Allah ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardhat azwajik. Wahai nabi, kenapa kau menghalalkan apa yang kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Yaitu kau haramkan madu. Karena nabi ketika pulang ke rumah Aisyah atau Hafsah, kemudian nabi habis minum madu, maka dikatakan kepada nabi ya Rasulullah, kok bau enggak enak ini? Seperti bau magofir seperti bau tumbuhan magofir yang baunya enggak enak. Kata Rasulullah, "Saya habis minum madu. Oh, ternyata bikin bau enggak enak ya? Kalau gitu, saya tidak mau minum madu demi menyenangkan istri. Allah tegur, tapi saya ingin sampaikan bahwasanya kebiasaan Nabi ingin menyenangkan apa? Istrinya, maka seorang berusaha menyenangkan istrinya pada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah yang haram, maka tidak, tidak boleh ya? Maka tidak, tidak boleh ya?" Kenapa kalau kita sampai menjadi terbaik bagi istri kita Kita menjadi terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka berusaha suami menjadi seorang suami Yang kalau istrinya ditanya Mbak, suamimu bagaimana mbak? Suami saya terbaik di dunia Masya Allah. Nah itu kalau sudah begitu surganya tinggi Suaminya bagaimana Ukhti Masya Allah, luar biasa Saya tidak bisa ceritakan dengan kata-kata Subhanallah Itu insya Allah surganya bah? tinggi Um, gimana suaminya? Masya Allah, amit-amit. Ah, udah terhepat, terhepat. Oleh karenanya, bagaimana bentuk pemuliaan syariat terhadap seorang wanita sampai Allah menjadikan keterbaikan seorang lelaki pada wanita tersebut, sikapnya terhadap wanita tersebut. Demikian juga Nabi menjadikan keimanan tingkat iman seorang terkait dengan sikap sang lelaki terhadap wanita. Kata Rasulullah SAW, Akmalul Mukminin imanan ahasinukum akhlaqa wa khiyarukum orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang terbaik di antara kalian yang terbaik bagi is, istrinya iman kenapa bisa demikian karena ketika orang berbuat sama istrinya itu akhlaknya yang sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dia kalau mau gambar bisa, dia kalau mau zalimi bisa, tapi dia sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia muliakan karena Allah, dia belikan karena Allah, dia temani karena Allah. Dia ajak ngobrol karena Allah. Maka bagaimana dia tidak menjadi lelaki terbaik di sisi Allah? Sadarkah kalian bapak-bapak akan hal ini? Bahwasanya menjadi suami ter menjadikan kita sebagai suami menjadi lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berjuang untuk jadi suami yang yang baik, sabar, ya. Taib. Rasulullah SAW yang bersabda, Istausu bin Nisa'i khairah. Hendaknya kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada para istri. Rasulullah yang suruh. Rasulullah yang berkata ketika ada sebagian istri-istri sahabat dipukul oleh suaminya. Maka mereka pun datang pergi ke rumah Nabi, ngelapor. Rasulullah bersabda, "Laqad Sungguh telah datang para ibu-ibu ummahat pergi ke rumah istri-istriku, mereka mengeluh tentang suami mereka, yaitu mereka pukul istri suami mereka mengeluh mereka. Kata Rasulullah s.a.w alaihi wasallam, "Laisa Sungguhnya suami-suami tersebut bukan lelaki-laki yang baik. Bukan laki-laki -laki yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, khiyarukum la yadrib. Lelaki terbaik di antara kalian tidak mukul istrinya. Padahal syariat boleh mukul, boleh memukul, membolehkan untuk mukul istri jika sudah mulai tahapan-tahapan, tapi itu bukan pilihan yang terbaik. Itu kalau sudah darurat, boleh mukul istri dengan pukulan mendidik, bukan pukulan mematikan atau <laughs> me 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 melampiaskan dendam, tidak pukulan mendidik. Jika tidak bisa berubah, ceraikan. Kalau enggak bersabar. Bagaimana syariah tidak memulaikan istri? Allah lah yang berfirman dalam Al Quran, Wa ashiruhun nabil ma'aruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa ingkarih tumuhunna, kalau kalian benci mereka, suka ngomel misalnya, ngangkat suara misalnya, mungkin suka boros belanja. Kalau kalian fa ingkarih tumuhunna, kalau kalian benci kepada mereka, fa asa antak rahushayan. Wajah Allah khairan kathira. Bisa jadi kalian benci sesuatu, ternyata Allah jadikan di balik itu banyak kebaikan. Ada seorang ulama ya, punya anak yang sangat soleh. Ketika dia ditanya, dia bacakan ayat ini. Wa in fa asa syai'an. Artinya dia ingin sampaikan ibu anak ini kurang ajar dalam tanda kutip. <tuh> Tapi saya sabar sehingga saya punya anak soleh seperti ini. Kalau saya tidak sabar, saya tidak punya anak soleh. Dia mungkin punya kekurangan, punya kelebihan yang lain. Nabi yang bersabda, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن من خلقا رضي من الآخر. Janganlah seorang suami mukmin membenci seorang istri yang mukminah. Kalau ada perangai istri yang tidak disukai, dia sukai, dia cari-cari perangai yang baik. Dia apa sih suka dari sisi yang yang lain? Dari mana ada syariat agama mana yang sampai detail seperti ini? nggak ada kecuali di Islam. Baik. Demikian juga untuk perhatian terhadap janda. Benar atau tidak? Benar. Rasulullah SAW mengatakan, Asai al al armalah wal aitam aw yatim wal armalah kal mujahid fi sabirillah Seorang yang berusaha untuk berbuat baik untuk wanita janda atau dan anak yatim seperti orang berjihad fi sabilillah awi kalqa awi kalqaim aw alladhi la yaftur wa alladhi la yuftir atau seperti orang yang salat malam tidak pernah capek atau orang yang puasa tidak pernah berbuka Masya Allah, pahalanya luar biasa kalau ngurusin janda makanya semangat ngurus janda kan oleh eh uh, Ibn Battal dia mengatakan, jika kamu ingin dapat pahal jihad tanpa harus melangkahkan kakimu ke medan pertempuran, tanpa harus menaiki tungganganmu ke medan pertempuran, tanpa harus mengangkat pedang, tanpa harus melawan rasa takut, ingin dapat pahala jihad, urus janda. Kok senyum-senyum, <laughs> urus janda, biasa. Dulu ada seorang ustadz saya kenal. Ada kawan saya meninggal, kemudian ninggalin istri dan punya anak-anak yatim. Ustaz itu langsung tidak bisa ini kesempatan. Jangan ditinggalkan. Menikahi janda dapat bonus anak yatim. Ibu jangan salah paham, ya. cuma cerita ya. Dapat janda bonus anak yatim. Subhanallah. Rasulullah mengatakan siapa yang ngurus janda anak yatim seperti jihad fi Ternyata terlambat, sudah ada yang di luar. Subhanallah lama-lama lama-lama berpisahlah laki-laki itu dengan sang wanita akhirnya ketemu juga kalau namanya rezeki tidak akan lari <laughs> subhanallah dia niat dari awal benar sudah niat saya akan kesempatan tidak akan saya tinggal ya. makanya kalau kita mohon maaf kalau kita cerita lihat tentang kisah para sahabat tidak ada janda yang nganggur dalam tanda kutip tidak ada baru meninggal suaminya ditunggu mata masa idahnya selesai langsung ada yang ngelamar ada yang cerai, masa idahnya habis, langsung ada yang ngelamar. Karena pahala ngurus janda, ngurus janda. Tapi maksudnya tidak harus dinikahi, enggak harus. Tapi kalau dinikahi lebih bagus, tapi tidak semua orang bisa karena berat. <tipal> tapi maksud saya, bayangkan bagaimana syariat menjadikan pasang pahala besar untuk ngurusi janda. Dalam agama mana ada seperti ini? Ayo, dalam agama mana? Bagaimana tidak perhatian Islam terhadap para wanita sampai janda diperhatikan? Makanya saya punya kawan, ada di ke rumah tersebut. Masya Allah, janda banyak sekali. lagi, Janda tua-tua banyak. Allah. Luar biasa ya. Syariat Islam luar biasa. Baik. Kemudian juga, bagaimana ini sisi pertama, Allah menjadikan berbuat baik pada wanita sebab masuk surga. Dipasang pahala yang banyak. Poin kedua, di antara bentuk syariat Islam, perhatian Islam, pemulihan Islam terhadap wanita, Bagaimana Islam memperhatikan masalah hak kepemilikan wanita? Makanya dalam pernikahan ada namanya mahar. Mahar itu wajib. Nah, sadaqatihinna nihlah. Kata Allah, berikanlah kepada para wanita apa namanya? Wa tunnisaa sadaqatihinna nihlah. Sadaqatihinna nihlah. Kata Allah berilah kepada para wanita Watu nisa sodokoti hina nehlah yaitu berikanlah mahar mereka dengan kerelaan hati. Engkau kalau menikah sebut mahar, harus kau penuhi, tidak ya boleh, tidak ya boleh kau tidak penuhi. Misalnya saya, misalnya seorang menikah, walinya berkata saya nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar satu miliar dibayar hutang. Saya terima <guluh> maharnya satu miliar dengan dibayar apa? Hutang. Maka wajib bagi lelaki ini untuk bayar. Satu miliar tersebut, kalau dia sudah gauli, kemudian dia cerai, tetap harus bayar satu miliar. Meskipun sudah dicerai, hutang itu hak wanita. Mahar disebutkan wajib ditunaikan. Kalau sudah sepakat dengan satu nominal, harus ditunaikan karena itu hukumnya wajib. Taib Islam juga, misalnya, masalah waris. Sebutkan waris wanita begini-begini, ada aturannya. Apakah dia sebagai ibu? Ada aturannya, entah sepertiga, entah sepurna, atau dia sebagai anak perempuan, bisa jadi setengah, bisa jadi gabung dua per tiga, atau dia sebagai saudari perempuan, atau dia sebagai apa? Ada saja, ya, ada hukum-hukum warisannya, ada hukum warisannya, ya. Oleh karenanya, masalah kepemilikannya, kemudian juga di antara bentuk. Pemuliaan Islam terhadap wanita yang disuruh cari nafkah laki-laki, bukan perempuan. Tidak ada perempuan jual tubuhnya di luar, memamerkan kecantikannya supaya dibayar oleh orang seperti hewan-hewan yang ada di luar negeri. Tidak ada perempuan dimuliakan. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Adam ini di antara dalil yang menakjubkan. Allah mengatakan ketika Nabi Adam di surga sama Hawa, kata Allah subhanahu wa taala, ya. Yeah. Uh, tentang iblis kata Allah fala tukrijanna kuma minal jannati faddu lakawali iblis ini adalah musuh bagi bagi muhaid adam dan bagi istrimu adu lakawali zaujika fala tukrijanna kuma minal jannati fatashqa dalam surah taha di akhir surah taha maka jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga maka kau akan sengsara ketika Allah mengatakan kau akan sengsara Allah menggunakan kata ganti Kedua tunggal kepada Adam. Jangan sampai kalian berdua turun ke bumi, kau yang sengsara, wahai Adam. Kata para ulama karena Adam yang diharuskan cari nafkah buat Hawa. Allah tidak mengatakan fatah maka kalian berdua yang akan sengsara tidak. Allah mengatakan fatah kau akan sengsara, wahai Adam. Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena Adam yang harus sengsara, yang cari nafkah buat Hawa. Hawa di rumah, dia putri di rumah. Permaisuri di rumah, suami yang cari nafkah. Itu dalam Islam seperti itu. Bukan wanita dieksploitasi, dipaksa cari nafkah, suaminya ungkang-ungkang kaki, cuma ngurus burung, enggak. Suami kerja, istri yang di rumah, punya tugas berhasil. Wajib memberikan pakaian. Pakaiannya pakaian, pakaian keluar, pakaian di rumah, pakaian kalau ada uh, walimah, Silakan kalau punya kemampuan belikan pakaian yang wajar, bil ma'ruf. Tempat tinggal, dia punya tempat tinggal yang privasi. Dia punya hak untuk tinggal sendiri, tidak digabungkan dengan keluarga suami, tidak digabungkan dengan istri yang lain. Dia punya hak privasi. Ini hak istri yang harus ditunaikan oleh suami masalah keuangan. Dalam Islam diatur dengan rapi untuk menjaga hak wanita. Menjaga hak wanita. Terkait dengan nafkah. Jadi yang wajib cari nafkah adalah lelaki. Saya diceritakan oleh sebagian kawan di negara barat, orang-orang barat. Kata mereka aneh di sini saja sejak kecil di sana. Di sini aneh Ustaz. Kita itu kalau ada laki-laki pacaran sama perempuan, ini bicara nakal-nakalnya. Nanti mereka pergi ke pergi ke <tuh> restoran, pacaran nih. Nanti makan, laki-laki bayar sendiri, perempuan bayar sendiri. Bayangkan, belum kawin aja sudah begitu. Jadi pacaran bersih sendiri. Benar iya ini pacaran bersih sendiri. Ada pacaran haram pelit lagi. Benar teman saya lagi tinggal di Eropa cerita. Saya dulu saat waktu kuliah di sana ada acara ulang tahun. Dia undang silakan datang acara ulang tahun saya. Saya siapkan kue tart. Kalian bawa minus di sendiri, sendiri ya. Jadi, jadi mereka datang bawa minimal sendiri sini cuma dia hidangkan kue kue tart. Begitu. Makanya kalau ada acara makan bersama, Ramadan, mereka heran. Masya Allah. Orang Islam bagi-bagi apa? Makanan. Mereka hidup sering apa namanya egois sendiri. sendiri. Kadang istrinya suruh bayar sendiri. Makan restoran sendiri bayar sendiri. Ini benar, nggak ya. main-main. Bayar sendiri. Islam tidak. Yang pegang ATM istrinya gimana? sebagian suami istrinya yang pegang ATM-nya ya sudah. Nah, maksudnya kita dalam Islam suami yang bertanggung jawab atas makan dan minum nafkah lahir istri sandang pangan papan. Ini menunjukkan Islam perhatian terhadap wanita. Kemudian di antara bentuk penjagaan poin berikutnya yaitu adanya syariat-syariat yang diletakkan oleh syariat Islam untuk menjaga wanita. Contoh syariat jilbab. Contoh syariat jilbab. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin." Zalika adana ayyurafna fala yu'dhain. Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istri kalian dan kepada putri-putri kali wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu dan kepada nisa al-mukminat, para wanita-wanita mu'minat, Yudinina alaihinna min bihin mereka turul julurkan jilbab mereka. Buat apa? Zalika adana ayyu Hal ini agar mereka diketahui oh ini wanita muslimah, oh ini wanita berhijab, fala yu'zain, maka mereka tidak diganggu, maka mereka tidak diganggu. Kalau seorang wanita muslimah pakai baju yang rapi, Terjaga Laki-laki tidak -laki boleh diganggu Apalagi rapi Tidak menor-menor Orang segan Tapi kalau buka-bukaan Dilihat oleh para laki Dengan pandangan hewan Nafsu yang bergejolak Hina wanita tersebut Hina Allah suruh pakai jilbab Sehingga dia menjadi Wanita yang mulia Tidak sembarang orang Bisa memegangnya Yang memegang dia harus serius Mahal Harus datang ke rumah orang tuanya Harus ngelamar Menunjukkan keseriusannya Baru dikasih Kalau di barat semuanya boleh pegang, semua colek, boleh duit selesai. Bawa pulang ke rumah, dizinain, ganti laki-laki. Jadi barang dagangan kayak hewan diperjualbelikan. Makanya kalau ada sebagian orang Islam ikut gaya-gaya mereka, menjadikan wanita seperti hewan. Mengerikan. Untuk ganti pasangan jadi hina, dicampakkan. Jadi jilbab itu untuk memuliakan mereka, tidak sembarang orang boleh menyentuh ada aturannya dalam Islam. Sehingga terjaga. Tapi di antara syariat untuk melindungi wanita, Rasulullah mengatakan la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kenapa walinya yang bisa melihat kemaslahatan sang wanita? Karena wanita terkadang lihat dari sisi yang menurut dia masalah ternyata tidak masalah dia hanya melihat sisi ketampanan sang lelaki yang tertarik pada lelaki ini kurang ajar misalnya. Dia hanya melihat mungkin si ketampak, sisi harta sang lelaki Ternyata laki tidak beragama. Butuh wali yang bisa melihat. Dengan murni untuk kebaikan sang putri. Lihat sisi akhlaknya, sisi ininya, bobot bebetnya, dilihat. Coba kalau wanita boleh nikah sendiri, kacau. Tidak dihargai laki-laki coba nikah sendiri. Bosan buang, bosan buang. Tapi kalau ada walinya, lelaki segan, memacam-macam segan. Ada walinya. mintanya dengan penuh penghormatan untuk dikasih melamar sehingga wanita tidak dicampakkan. Coba kalau wanita boleh nikah tanpa laki-laki, tanpa wali, jadi nikah mut'ah. Lepas, selesai lepas selesai lepas. Seperti itu. Maka tidaklah ada syariat la nikah illa bi wali, tidak ada nikah kecuali dengan wali, tidak lain adalah untuk menjaga kehormatan sang wanita. Di antaranya Dalam pernikahan juga wanita kalau memang dia dizolimi dia bisa menuntut untuk khuluk boleh tidak boleh kapan wanita boleh minta nutut huluk ketika suaminya tidak menunaikan hak suami baik kebutuhan e, nafkah lahir maupun nafkah batin jika tidak dipenuhi dia boleh minta huluk majukan ke pengadilan hak dia tidak, tidak terkekang kalau suaminya kurang ajar tampar sana tampar sini. KDRT dia boleh ngelapor untuk meminta perceraian suaminya dituntut bisa dalam Islam boleh seperti itu boleh ada syariat ada syariat talak dalam sebagian agama tidak boleh ada talak kalau zina silakan talak boleh. Islam realistis kalau ternyata kehidupan rumah tangga ternyata tidak pas bisa cerai bisa cerai mungkin dia ganti pasangan dia bisa bahagia dengan pasangan yang yang lain sangat realistis. Dan tidak mau orang menikah tidak pasti langsung bahagia selama-lamanya. Terkadang ada masalah sehingga terjadi perceraian. Tapi di antara syariat untuk menjaga wanita, melarang wanita untuk safar tanpa mahram. Tujuannya apa sih? Tujuannya bukan untuk mengekang wanita, tidak, tapi untuk menjaga wanita tersebut. La yahilul <tuh> imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masiratal yawmi wal laila illa ma'a dhi mahram. illa mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dengan jarak sehari semalam itu 70 kilo 80 kilo kecuali bersama mahram. Tujuannya apa untuk menjaga dia sehingga dia tidak diganggu oleh lelaki hidung belang, tidak laku oleh lelaki buaya, buaya darat. Sebagian wanita merasa ini apa ya peraturan kok tidak enak, tidak enak mau safar sendiri. Ada yang bilang, Ustadz, saya sudah 50 tahun, siapa sih yang suka sama saya? Coba aja, kalau 50 tahun duduk, tahu tuh ada kakek umur 70, naksir sama kau, oh, si muda, pada 50. Kakeknya udah umur berapa? 70. Bagi kakek umur 70, 50 masih apa? Muda. Bayangkan seorang wanita marahan sama suaminya. Pergi kabur, naik pesawat. Tahu-tahu ada laki-laki marahan sama istrinya. Kemudian duduk di samping dia. Setan menggoda, tuh, tuh, kayaknya ngobrol-ngobrol. Setan bilang ini taufik dari Allah, ketemu dengan apa? Istri orang, padahal setan. Ini karenanya, dengan ada safar bersama laki, kalau ada yang tidak ada yang berani ganggu dia, kalau perlu beli apa-apa, dia yang keluar di hotel, dia yang keluar laki-lakinya, beli ini, beli ini, sama dia tertunggu di hotel. Itu fungsinya mahram. Jadi syariat bikin ini untuk menghormati wanita, bukan untuk merendahkan wanita, bukan untuk mengekang wanita, tidak. Ini untuk menjaga wanita. Lihat sedetail ini dalam buku agama mana ada seperti ini. Maka Islam sangat memuliakan apa? Wanita. Yang terakhir mungkin berat <tuh> untuk didengar. Karena orang-orang bule, orang-orang barat sering mengatakan, syariat poligami adalah kezaliman kepada apa? Wanita. Ini saya sudah saya bahas dalam pengajian yang lain. Saya tidak bahas di di sini. Sudah cukup. Tapi intinya bahwasanya itu bukan kezaliman. Justru itu perhatian kepada para wanita. Karena para wanita jumlahnya lebih banyak daripada lelaki. Dengan adanya hal ini, maka banyak yang bisa diayomi. Banyak yang bisa diayomi oleh lelaki-lelaki yang memang bisa menjalankan syariat tersebut. Intinya, Ibu Minta Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala, Kalau kita perhatikan, ternyata Islam benar-benar memuliakan para para wanita. Ini bisa dapati kalau punya suami soleh, bagaimana suami tersebut memperhatikan sang istri, mendengar keluh kesah sang istri, menemani sang istri, mengeluarkan uang dengan tanpa ragu-ragu buat sang istri, perhatian terhadap anak, anak perempuan itu ada di mana dalam is Islam. Tapi demikian saja uh, kajian kita, semoga bisa memberikan gambaran yang singkat tentang perhatian. Islam terhadap pemulihan Islam terhadap wanita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.